nanti ketemu ya kapan-kapan. Ini juga ngerti, masih kecil kan belum begitu ngerti. Dibanding amit-amit ya, dibanding anak yang udah ngerti, udah gede, tiba-tiba pemberitaannya banyak, divorce segala macam, lebih enak lagi kan. Jadi mendingan di, ya Tuhan tuh punya jalan sendiri ya gitu. Jadi dia udah gak ada sama dedinya dari umur 8 bulan, which is dia gak ngerti. Tapi kita harus kasih penjelasan supaya dia juga gak benci, gak boleh, gak suka, gak boleh benci sama orang tuanya sendiri. Berarti gak ada komunikasi ya kayak? Gak ada, sama sekali. Ingin mencari tahu gitu mah, enggak? Jadi cerita saya dong paling gampang kan, lihat di Google, lihat Instagram pun gampang sebenarnya. Terakhir kapan tuh kamu bilang? Aduh, nggak tahu mas, udah lupa. Tapi kalau Kak Ora sendiri udah buka hati belum sih buat baru gitu? Waduh, mana? Mencari ganti. Nah, kalau masing-masing itu kan tujuannya beda-beda ya. Ada yang memang pengen cari pengganti itu memang buat membantu buat nafkah. Aku harus cari suami nih buat nafkahin gue sama anak gue gitu. Atau mungkin gue harus punya suami supaya gue gak kesepian gitu. Nah kalau aku pribadi, kedua variabel itu aku gak jadikan beban. Aku bilang ya, kalau memang harus dapat ya harus dapat. Kalau memang belum ya qadarullah gitu. Jadi kita menunggu dan mengalir aja. Ini arahnya Allah mau ngarahin kita nih kemana. Jadi ikhlas aja pasti. Atau nggak ada kriteria masing sendiri? Tanya lagi ya. Nggak tahu ada kriteria sendiri nggak sih? Kriterianya apa ya? Ya yang tanggung jawab, yang baik, yang sayang sama anakku aja sih itu cukup. Yang mendekati kak udah ada belum sih? Lagi. Ada deh. Inisial. Aduh apa inisial? R lagi.